Ini video refleksi diri. Banyak hal terjadi, banyak hal berubah. Gak semua jelek, gak semua bagus. Gue oke sekarang. Gak bahagia banget, tapi gak sedih. Gue akan sebut oke. Lucu karena dulu pas gue SMA, gue pikir oke itu buruk. Rasanya gak ada rasa. Lebih baik sedih daripada oke. Gue senang kalau ada yang senang nontonin video gue. Tapi gue di sini bukan buat bikin pasukan. Jadi jangan harap gue bisa upload kayak mesin. Ya udah sih. Kalian juga jangan 24 jam nonton YouTube lah. Oke guys, ini teman-teman saya lagi apa lihat-lihat foto ya ke masuk kecil belakang saya. Rame ya guys. Ini ada Mas Kente nih. Halo. Masnya kok pakai kacamata? Beura, ini Mas. Oke guys, ini ada si Beura so buku ini. Musim semi guys, sakura pada mekar guys. Halo, assalamualaikum. Ini daerah mana mas? Tadi di namanya Jineng atau apa ya? Daerah bawah ya mas? Daerah bawah ya. Berwisata Ria. Kami foto-foto selfie, ada yang lagi bikin video juga nge-vlog. Ya, recommended lah buat hiburan di musim semi. Oke, sama-sama, Mas Koimun. Senang-senang. Mas Limun. Apa? Sira. Lagi te pragat. Pragat, Mas. Nembe wingi. Oh, nembe wingi. Iya. Gimana? Senang enggak Mas di sini, Mas? Senang. Ada apa aja di sini, Mas? Banyak bunga-bunga di sini. Oh, banyak bunga-bunga. Iya, bunga-bunga. Ada orang mana aja kok rame banget, Mas? Tulungagung, Ponorogo, Kendal, Wonogiri. Ada luar negara gitu mas? Ada banyak. Negara mana aja nih? Pakistan. Terus Arab Saudi. Terus mana aja mas? Timur Leste. Wah, Timur Leste juga kesini mas? Sri Lanka. Oh, Sri Lanka ada juga. Amerika ada nggak? Ada juga nggak banyak. Paling. Oh, ada nggak banyak. Yang banyak orang mana itu? Yang banyak orang Pakistan di sini. Oh, Pakistan ya. Orangnya yang dua-dua itu ya mas? Iya. Oh ya, oke okay, begitu. Kalau begitu, selamat bersenang-senang ya. Iya. Sampai jumpa, kasih ya. Yo, masih kembali di channel Koimun Putra. Hey guys, cuaca masih agak dingin ya. Tapi bunga-bunga sakura udah pada mekar. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan di sini, itu tempatnya di daerah Besan, daerah bawah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune channel Pak Mutra. Siai. Lurai. Selamat datang Lurai. Ini Lurai Ponorogo ya. Baru ya di sini ya mas? Baru mas. Baru kemarin datang mas. Kemarin datang. Gimana perayaan mas? Rasanya di Korea mas? Lurai. Tak seindah yang dibayangkan. Oh gitu ya. Oke. Tapi senang gak mas? Jalan-jalan di sini mas? Kalau jalan-jalannya senang. Terus yang gak senangnya apa mas? Jalannya jauh. Oh jalannya jauh ya. Capek ya mas? Capek. Aduh. Katanya sampean Lurai Ponorogo ya mas?
Ponorogo itu terkenal dengan apa? Reok ya? Reok. Bumi reok itu di Ponorogo ya? Iya. Ngomong-ngomong dulu pekerjaannya sebelum kesini apa mas? Tani mas. Oh tani. Di sawah nyangkul. Tani sengon? Padi, padi. Oh tadi padi, oke. Okay. Oke, okay. Selamat bersenang ya mas. Ya. Terima kasih. Lurai Ponorogo. Oke guys, di belakang ada kereta ya. Kita sekarang mau naik kereta. Jadi nunggu antri ini, ada ibu-ibu ini. Oh ini di sebelah ada Mas Toto ini. Siap Mas Toto. Mau tak mano ini guys. Kalau di rumah mau tak mano ini. Sekarang udah melek ini. Di belakangnya ada kakak-kakaknya ini. Mas. Oh. Oke. Ya ramai banget guys. Jadi kita harus ngantri dulu ya. Wah, kayaknya ada penampakan itu di belakang. Halo. Halo, masih bersama channelnya Mas Koimun Putra ya. Ya ini lagi di Jili Taman Sakura yang terkenal di Korea, salah satunya inilah. Banyaklah ini. Apa ini? Orang-orangnya juga pas hari Minggu, pas hari liburnya nih. Tidak bersama ramai pokoknya di sini. Yuk kita ikuti di channelnya Mas Koimun Putra. Jangan lupa subscribe dan viewernya ya. Saya tunggu loh. Thank you.